Kau tahu tak kenapa nama aku Jack? Kenapa? Okay, kau pernah tengok Jack Sparrow, The Curse of Black Pearl, cerita first kali. Kan masa dia sampai kapal tu, dia bagi 3 sen supaya lupakan nama dia. Dalam dia berjalan, dia gembat duit orang tu. Lanat, dapat nama daripada pencuri, babi. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum baligh. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk digunapakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sekarang korang berada dalam segmen Sembang Kencang. Okay boy. Yap. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Jack. Maaf Zahir Batin je eh. Selamat maaf Zahir Batin. Ui dah lama. Dah lama tak atas sini Jack. Dah lama. Kau lah tak nak datang. Tak ada jemput. Tak ada jemput Jack. Apalah tak jemput. Aku dah jemput kau cakap. Jauh lah Nek. Sekam cing. Tapi memang jauh sial. Memang jauh sial. Satu jam lah Nek atas sini. Aduh. Baik je eh. Baik je eh. Baik. Apa jadi tu? Apa? Raya terkejut je tadi. Kan patutnya malam tu kita nak edit video kan? Apa jadi tu tiba-tiba? Gila, kelang kabut lah sial. Kelang kabut sial. Kau tahu tak? Aku patutnya memang kerja malam raya tau. Okay. Aku patutnya memang kerja malam raya. Tapi disebabkan malam raya tu diawalkan satu hari. Mangga lupa sial. Aku tengah buka puasa cakap kau. Aku tengah buka puasa minum air je. Plan masa tu lepas isyak nak turun jalan kan? Nak turun jalan pergi makan lah. Bos aku call cakap. Awak kat mana ni? Kat rumah puan. Kenapa? Ni besok raya. Apa? Besok raya? Habis macam mana ni? Pergi siap-siap. Datang konti. Mangga lupa sial aku. Mangga lupa sial. Kelang kabut lah. Dia punya kelang kabut tu bukan sebab apa tau. Malam tu punya program. Tak ada preparation yang betul-betul fix. Faham. Lepas tu kelang kabut lah. Kau layan program apa malam tu. Apa yang ada langgau je. Gila sial. Tapi yang best ni kau tahu apa? Tujuh sebelum berbuka jalan lenggang baik. Jalan lenggang. Lepas pukul 8. Lepas pengumuman. Jam. Kumpul je macam sial ke tu. Melekat anak. Melekat sial. Tapi sebaik malam tu kau cakap dengan aku tau. Kau cakap macam aku kena pergi konti ni. Esok raya. Kalau kau tak cakap, aku ingat sampai subuh tu aku tak tahu tau esok tu raya. Sebab aku masa kan aku tengah edit video masa tu. Aku tak tahu, aku tak dengar radio, aku tak tengok Facebook, aku tak tengok Instagram. Satu benda aku ada video tu. Bila kau bagi tahu tu apa aku macam esok raya lah ni. Lepas aku macam ada babi lah, ada kabut ni macam. Aku mula fikir nak balik tak nak. Mampus lah, aku siapkan video dulu lah, kerja dulu lah. Engkau adalah sejenis orang yang kalau tidur maghrib-maghrib tu pam bangun pukul 3 pagi, tahu-tahu dengar orang takbir. Gila lah siap. Tapi memang ni lah memang terkejut lah tadi tu. Kau sepanjang hidup pernah? Pernah apa? Pernah raya tak awal macam tu, pernah? Tak, aku rasa tak. Tak pernah eh? Tak, aku tak pernah. Maknanya puasa cukup lah. Kalau dia kata pernah, kalau dia kata pernah tadi sebab aku dah tanya semua orang. Yang mana dah tua-tua daripada aku tanya, bang, pernah bang? Pernah bang? Yang umur 53 apa? Tak pernah, tak pernah. Sekali kalau Jack pernah, maknanya dia puasa tak cukup. Ui, aku terkena tu. Aduh. Ui, aku punya pattern pula. Aku raya aku tak ada macam ambil pot sangat. Sebab aku tak tahu aku tahu ke tak. Sebab macam aku budak-budak ni yang tahu lah. Aku raya aku macam tak berapa nak sambut sangat. Aku macam relax ke. Kau memang kalau raya tidur lah. Aku okay, dia macam ni tau. Aku ada satu mindset di mana raya ni aku rasa macam waste of time tau. Uish. Waste of time dengan waste of money tau. Okay, sebab apa? Contoh kan, bulan puasa kan penat kan. Bekerja macam nak mampu semua kan. Kau kumpul duit. Tapi kau habiskan duit tu untuk prepare satu hari punya, satu dua hari punya bang. Dia macam kahwin lah. Faham. Tak? Aku kumpul 30-40 ribu kan untuk kahwin satu hari punya kerja. Tuh aku punya mindset. Tapi aku tak suruh kau orang ikut aku tau. Daripada bila kau ada mindset ni Jack? Aku pada sekolah rendah tu. Daripada sekolah rendah? Aku pada sekolah rendah pernah fikir tu. Okey, tu satu. Keduanya, apa yang menguatkan lagi aku tak sambut raya? Sebab aku daripada sekolah aku dah kerja tau. Aku kerja part time apa semua kan. Paut kelapa. Macam-macam. Aku angkat batu, aku mesin rumpun. Isap batu? Angkat batu. Aku tak dengar. Aku nak confirmation, aku budak-budak tak dengar ugat nanti. Banyak isap batu. Okey. Jangan salah cakap. Angkat batu. Angkat batu lah kan orang buat rumah.
Angkat batu apa semua. Masa umur aku 16, dulu lah time aku umur 16 baru aku boleh kerja macam pizza. Sebab kira tu orang kata apa, umur yang legal lah untuk kau bekerja. Betul betul. Sebab umur sebelum tu tak boleh kan, sebab KWSP apa semua tak tolak. Betul. So bila umur aku dah 16, kira dah cukup aku umur 16 tu sebelum raya. So aku kerja kat Pizza Hut. So kerja Pizza Hut, lepas tu aku punya manager cakap dengan aku, dia kata, eh awak tak nak kerja time raya. Masa tu 8 hari ke 9 hari lah, dia kata 9 hari tu triple. Memang biasa-biasa fast food je tu. Sebab apa, lepas tu bila aku tanya budak-budak permanent kat situ kan, rupanya dia orang cuti. Yelah, yang permanent nak cuti lah. Permanent nak cuti. So aku macam fikir, babi triple siya. Start tu aku ada mindset macam mana, babi baik kau kerja siya time raya ni kan. Macam tu lah. Ada setengah orang macam itu kan. Tu nombor dua. Yang ketiganya, kenapa aku prefer untuk kerja instead of raya? Sebab aku ada masalah, tak suka lah orang ramai-ramai atas rumah aku tu. Kau tak suka crowded lah. Aku tak suka. Dia macam ni tau, kadang-kadang aku ni ada perangai, aku macam tak peduli lah orang yang macam orang keliling aku kalau aku kat rumah lah. So kadang kau bangun kadang tengah air. Betul kan? Time tu lah kau nak mandi. Lepas tu, so kat sini aku tulis Jack anti-social. Jack anti-social. Okay. So macam aku pula bangun tak air, kadang kau nak makan. Kadang time tu macam kau dah plan dengan member kau nak keluar. Kadang orang tua kan macam, kau ni orang datang, time tu lah kau nak keluar lah apa. Aku malas lah, aku macam, aduh, pasal kau datang aku tak ada keluar. Kau tahu lah, aku ada pangai yang macam, aku dah menyiap benda macam tu lah. Aku macam, aduh sial lah. Aku tak, orang datang, aku okay. Tapi kadang kita diam, sebab aku rasa aku pula punya jenis pangai, aku kalau tak ada benda nak cakap, aku diam je tu. Aku diam je, aku dengar je. Tapi aku takut perspektif orang. Aku macam mamat ni macam belagak je kan. Tak aku orang ni macam dia kan belagak tau. Adakah kau punya karakter ni ataupun kau punya apa orang panggil lah? Apa benda? Aku lupa lah. Aku lupa dia ada attitude. Bukan. Allah Akbar. Kau buat lu jagi aku ni. Pasal. Tak, dia sebabkan tiga reason ya. Dia tiga reason yang strong lah. Yang membuatkan aku tak berapa sambut raya sangat. Aku still macam okay pergi semayang raya apa semua kan. Tapi part yang macam aku still pakai baju Melayu. Cuma ni baju Melayu tu, kau akan tengok 5 tahun lepas pun baju tu juga. Sebab aku tak ada macam tiap tahun beli. Aku tak ada macam tu tau. Aku macam relax lah kita, sebab kita punya, aku punya idea ataupun ideologi, okay, kita menyambut kemenangan, okay, maksudnya still kita pergi semayang raya. Kita pergi menziarahi orang apa semua kan, jumpa dengan kawan apa semua. Tapi tak ada macam sampai beli tiap tahun beli baju Melayu baru siap sampin kan. Lepas tu aku lagi satu, dia bagus sebenarnya pakai baju Melayu, aku memang support lah. Tapi untuk personal, kadang panas tu benda tu. Memang lah. Ada aku macam fikir kat. Sebab kita pun tak pakai baju Melayu sehari lah. Tak tahu lah kalau korang pakai baju Melayu. Nampak? Member pun sasul juga. Apa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Aku pakai baju seharian. Kau pakai seharian? Keras. Tu yang kadang aku fikir, macam mana tu orang, kadang aku tengok ada orang pakai sampai malam tau. Aku macam fikir macam, ush tak panas je kan. Tapi dia mungkin macam gini lah. Mungkin yang pakai sampai malam tu kan, dia mungkin beli tiap-tiap tahun baru, betul tak, Nek? Tiap-tiap tahun beli baru, Mak, mesti mau makan sampai malam. Ini barang kita mesti mau tunjuk. Betul tak, Nek? Tapi samping makan sampai malam, Nek? Sampai malam tak? Nampak. Bau semangat Melayu, nampak. Kerajaan rakyat, baju dia. Nampak. Sanip, Tak berlengas ke, sial? Tapi cerita pasal apa yang kau kata, time raya tu lah yang kau cek duit apa semua kan. Macam mana kau punya perception ataupun kau punya penerimaan atas macam orang raya pertama kerja? Kalau ikutkan, orang kalau macam dari segi kawan-kawan, orang bahan aku lah. Macam biasa orang bahan aku. Tapi kalau family, mula-mula dulu dia orang marah. Tapi kan, dia sebab kan aku cakap, dia pasal rendah macam ni tau. So dia orang macam dah tak kisah lah. Sebab tu, dia orang raya dia keluar pun. Faham tak? Walaupun aku tengah tidur lagi. Dia orang jalan ni sebab dia orang tahu. Kalau dia orang kejut pun, aku takkan ikut. Faham. So dia orang keluar pun. Tu aku punya mindset lah. Sebab aku punya, aku tak tahu aku letak aku, dia macam fikir pada logik lah. Ni dah macam kau interview aku tau. Tak, dia sebab macam gini tau.
ada orang memang dia punya mindset fikir macam oh time raya ni lah aku nak kena cari income lebih. Sebab time raya tu lah yang ada triple, ada yang double apa semua kan. Ada sesetengah orang yang dia rasa macam ui takde aku nak raya kat tahun ni. Aku nak raya. Ini je lah waktu yang aku boleh cuti. Tapi biasanya yang macam itu yang permanent lah. Tapi aku sebab kau dah ada gaji tetap. Orang tu takde gaji tetap ni. Sebab aku takde lah sampai nak menghalang orang lain. Maksudnya macam aku mindset macam tu. Tapi aku tak ada macam nak suruh orang ikut aku. Tak ada. Aku betul-betul respect ke macam aku nak raya. Okey, raya lah. Kan aku okey ke. Ha, cumanya aku punya bangai macam tu. Kan ha, itu aku punya pattern lah. Faham. Ha. Okey, aku nak tanya kau something lah kan. Kejap Anik tengah selfie. Oh, shooting di selfie je belakang. Sekali lep. Oh, okey. Mantap status WhatsApp tu. Okey, apa tadi? Okey. Sebelum kau jadi DJ kan, kau kerja apa tu? Weh, aku banyak kerja. Aku pernah kerja buat kuih raya. Okay. Itu first memang kerja aku. Memang pattern semua yang raya juga punya kerja kan? Sebab time raya tu lah budak-budak ataupun bos-bos ni semua cari pekerja kan? Okay. Sebab yang permanent semua nak cuti. Okay. Tak, maksud aku macam tak kisah kau time raya. Maksudnya kerja tak kisah apa-apa kerja lah. Maksudnya before ni kau kerja as apa? Ui, banyak tu. Contohnya apa? Aku pernah kerja buat kuih raya tadi. Okay. Aku pernah kerja McD pun pernah. Okay. Aku pernah kerja Subway. Okay. Aku pernah kerja kilang. Okay. Aku pernah kerja Melaka ke Muar? Yang Subway Melaka. Okay. Yang lain-lain ni semua kat Muar. Oh, okay. Aku pernah kerja kilang. Lepas tu aku pernah kerja apa lagi lah? Jual baju. Okay. Jual baju salesman. Oh, okay. Banyak aje sebelum aku jadi DJ. Aku tak nafikan dulu aku ada persepsi macam ini juga. Ada mindset macam ni juga. Time raya ni lah aku nak cek duit. Lepas tu seminggu raya tu, barulah aku pergi beraya dengan kawan-kawan aku. Faham. Akan tetapi, lepas seminggu raya, member aku pula tak free. Jadi aku end up, jalan seseorang, pergi shopping. Mental therapy lah. Mental therapy. Apa tadi soalan gajet aku dah lupa? Tak, pasal kerja tu dah tadi. Okay. So, okay. Jadi DJ time raya dengan masa jadi salesman atau kerja Subway time raya. Sama tak? Tak triple lah kalau jadi DJ tak. Kalau gaji sama kan? Gaji sama. Dia sebab macam gini. Kalau bos aku bagi aku gaji triple, jahanam duit company. jahanam duit company. Sebab aku kalau untuk orang yang tak tahulah aku kontrak dekat tempat kerja aku. Aku RTM okay. Kan. Aku RTM aku kontrak. Aku bukan permanent. Aku tak ada basic gaji lah. Okay. Lepas tu, gaji aku by hours. And apa yang aku tak bagi tahu kau gaji tapi apa yang aku boleh cakap kalau dia bayar aku triple dan juga staff-staff kontrak yang lain triple, jahanam duit company. Betul. Jahanam duit company. Sebab tu kita orang tak ambil tak dapat triple. Tapi kalau kau nak tanya perbezaan dia adalah kalau dulu aku kisahkan pasal triple tu, kalau sekarang ni aku bukan kisahkan pasal triple, aku lebih kepada ialah kita meningkat dewasa kan. Aku lebih kisahkan kepada tak apalah yang kawan-kawan yang mana nak raya dulu, rayalah dulu. Rayalah dulu tak apa. Aku 2 hari lepas raya tu aku nak balik, baru aku balik sebab aku pun tak jauh sangat. Aku pun kat Muar je kan. Tetapi yang bestnya bila kerja DJ radio ni, pagi raya tu tak akan ada staff lelaki yang kerja. So maknanya aku tak kerjalah. Pagi raya tu aku mungkin akan masuk petang dalam pukul 6 ke atas macam tu lah. Sebab pagi raya ni memang tak ada DJ lelaki yang akan kerja. Sebab semain raya kan? So aku akan ada masa untuk balik Muar kejap, jumpa dengan family aku kejap, labu-labu duit sikit, makan modal mah air raya. Lepas tu aku dah kata tadi. Makan modal. Okay. Lepas tu baru petang tu aku kerja lah. Tapi aku, macam aku cakap tadi, aku lebih kepada macam bertolak ansur lah dengan kawan-kawan. Yang mana nak cuti. Macam contoh tahun ni aku cuti. Tahun sebelum tu aku kerja. Macam bertolak ansur lah. Tapi aku rasa sekarang ni aku lebih kepada tak kisah lah. Aku tak kisah. Kalau aku kerja pun aku tak kisah. Sebab air pagi raya tu aku dah boleh balik dah pun. Apa naik? Temen-temen je naik. Apa? Kalau contoh di Padang kau record kan balik? Okay. Dia memang macam tu. Okay. Itulah kalau aku lah as a radio announcer sekarang ni hidup aku sepanjang 5 tahun ni aku lebih pada rasa bertolak ansur lah dengan kawan-kawan aku. Okay, faham. Okay, dah lalang cerita pasal DJ ni kan. Sebab kau pun aku tengok dah makin naik dekat TikTok. Hari ni berapa bulan? Hari ni 17 kan? 17 Mei hari ni genap aku dapat 30,000 followers. Nampak. Thank you so much guys. We made it guys. 30 followers.
let's go. Dah 30,000 nampak. Alhamdulillah. So, dah lalang kau cerita pasal DJ kan? Okay. Orang, aku rasa orang pun nak dengar kan? Okay. Apa cabaran kau kerja DJ yang kau tak dapat masa kerja kilang atau ni? Maksudnya macam, weh, kerja kilang tak ada macam ni. Maksudnya cabaran yang rasa pahit ataupun manis? Tak kisah. Aku rasa cabaran dia adalah permainan mental waktu kau bekerja raya. Duduk seorang-seorang lah. Dalam konti. Tu lah. Kalau let's say kalau aku kerja kilang ke, aku kerja MACD ke apa kan. Kita boleh macam pergi kerja, dapat triple dan bersukaria dengan kawan-kawan lah dekat tempat kerja. Gelak-gelak apa semua, pakai baju Melayu kan. Itu ramai-ramai je kat kilang ke ataupun dekat tempat-tempat kerja aku sebelum ni lah. Tapi bila aku bekerja sebagai radio announcer, katakanlah raya pertama tu aku kerja, aku seorang-seorang, Mat. Aku seorang-seorang. Itu lah kan. Aku pernah raya tahun kedua aku kerja, aku raya, aku bekerja, pedih lah rasa dia. Oh, dengar orang takbir, Mat. Dengar orang takbir. Allahu Akbar. Oh, kau duduk seorang-seorang lah konti kan. Diam je. Kepala otak kosong. Ui, aku kerja je hari ni. Itu lah, aku rasa itulah. Dia lebih kepada permainan mental lah. Permainan mental sebab sepanjang aku bekerja ni ataupun untuk korang yang kenal aku dekat social media apa semua, banyak yang aku cakap cabaran as a radio announcer adalah mental lah. Faham-faham. Ya, sebab dulu aku datang radio kau pun yang masa interview dah amal. Aku tengok seorang ke macam seorang. Aku ingat macam ramai tau macam maybe ada, rupanya sound engineer duduk bilik dia. Kau cakap apa? Aku cakap aku mana port aku. Mana? Oh, ni kau belakang. Rupanya duduk restu seorang. Dia hari biasa tak apa tau. Dia hari raya sebab kau. Bila, tengok situ pun kau dah seorang. Time raya, of course lah kalau dah habis kerja, siapa nak duduk situ? Yeah. Kat tempat kau mesti dia orang pergi raya. Raya punya. Dia lagu, dengan lagu raya, dengan takbir raya apa semua kan. Itu yang terasa permainan mental lah. Tapi aku kuatkan dengan rasa macam aku cari rezeki kot. Bukan untuk siapa, untuk family aku juga. Aku ada satu sikap macam gini je. Aku ada satu sikap macam gini. Family first, friends forever. Faham. Baik eh. Family first, friend forever. So family aku dulu, aku pergi lepaskan family aku dulu. Kalau untuk lepak dengan kawan-kawan, lepas aku settle kerja dulu, baru aku lepak dengan kawan-kawan lah. Faham. Macam tu. Sebab kita pun, umur-umur kita pun lepak dengan kawan-kawan pun lagi meriah kan. Faham. Okay boy, aku nak tanya kau, dalam cerita-cerita raya ni kan. Apa pengalaman raya yang kau masih ingat, macam sekarang kau tak dapat dah. Dulu macam kau teringat tapi sekarang kau tak boleh buat dah. Memang takkan boleh buat dah. Apa? Aku masih tak boleh lupa malam tujuh lekor. Okay. Malam tujuh lekor. Apa aktiviti kau? Pasal berita. Pasal berita je. Tapi dekat Muar, kat kampung aku, area Jalan Daud, budak-budak kita orang akan buat bentuk-bentuk pelita. Jalan Daud? Jalan Daud. Oh, bukan Muar di Banyak Parit ke? Ni Jalan Daud. Ni banyaknya. Oh, dia tak ada parit lah. Tak ada. Ini kalau budak-budak Muar tahu Jalan Daud, nama dia Red Road. Ui. Red Road. Pasal ada tragedi dulu eh. Oh, tragedi apa? Boleh cerita? Aku rasa lebih baik tak cerita. Nanti sentuh pengauman. Okay. Itu pasal dia panggil Red Road lah. Okay, budak-budak Muar Jalan Daud, dia tahu lah. Oh, lama lah. Okay. So, kalau dekat Muar ni, kat Jalan Daud ni, kat Padang Jalan Daud ni, tiap-tiap bulan puasa dan menuju ke malam tujuh lekor ni, kita akan siapkan beberapa bentuk-bentuk pelita. Contohnya kalau kita buat daripada buluh ke apa kan. Kita akan buat jadi bentuk lah. Kita pernah buat bentuk KSCC. Kita pernah buat bentuk apa benda kalau sampan besar kita panggil apa? Perahu. Bukan. Lagi besar? Bahtera. Bahtera. Kita pernah buat bahtera. Memang besar-besar. Masa kita orang buat bahtera tu, Sultan Johor datang. Ui, baik. Sultan Johor datang. Itu memang aktiviti tahunan kita orang lah. Itu zaman-zaman aku budak-budak dulu lah. Zaman aku sekolah rendah sampai aku sekolah menengah. Okay, sekarang diorang dah tak ada buat lagi lah. Diorang ada buat tapi aku tak buat lah. Aku dah tak buat sebab aku dah ada Melaka lah. Jadi generasi-generasi baru lah sekarang. Tapi lain lah. Dulu kita buat betul-betul besar. Sekarang macam biasa-biasa lah. Sekarang biasa-biasa je. Tapi akhirnya macam pasang berita kat rumah. Rupanya dia pasang berita yang ni lah. Kalau pasang berita kat rumah kan kita pacak je. Tak pacak je tu kan. Ni kalau kat Muar, kat Jalan Daud ni, kita akan buat bentuk-bentuk lah. Macam-macam bentuk lah. Faham. Itu yang aku rasa aku macam, aku tak dapat lah sekarang benda tu. Itu antara childhood memories yang aku rasa paling best lah. Dia best dia sebab
proses untuk buat tu kita seronok lah dengan kawan-kawan. Hmm, ya, yeah, faham. Lepas tu kita akan pergi ke rumah-rumah orang kampung kan. Apa tak pergi? Minta duit. Oh, gaya. Minta duit untuk sumangan-sumangan. Ini kira macam gaji gitu lah. Oh. Oh, aku ingat kan yang kutip dua raya tu. Bukan, oh. Ni kita orang datang nak tak buat. Ini masa kan. Yang event Blitter ni kan? Event Blitter ni. Oh. Minta sumangan eh. Aku tak ada songlat duit. Okay. Sebelum kau tanya. Tak ada. Okay, okay, okay. Oh, eh itu ya. Kau tak main meriam dulu? Dekat Blitter tu jugalah kita main meriam. Oh. Dekat Blitter tu nanti orang kampung semua datang. Orang kampung semua datang, lepak dekat Blitter tu ambil gambar. Abang anak-anak main mengecut. Oh, daripada dulu dah OOTD ni? Haa, daripada dulu. Ui. Daripada dulu. Maknanya budak Jalan Daud ni dia dah OOT dulu lah. Ya. Yeah. Masa tu ambil gambar pakai handphone Alcatel. Rekod 3GP ke? 3GP. Time tu gambar dah balik. Oh, tak baik ni. Time tu lah. So, okay. Bila dia orang gerak apa semua. Aku main lah. Kita orang main lah meriam. Main meriam apa lah? Meriam tin. Kau pernah main meriam bulu? Meriam bulu aku tak ada pengalaman lagi main meriam bulu. Kita orang ramai-ramai time tu main meriam tin. Itu pun yang paling senang dapat. Buluh tu kita orang dah guna untuk ni. Oh. Untuk berita. Sebab time aku pernah main meriam bulu. Ha. Tapi aku datang dah siap lah. Tak. Tak. Aku tak. Yang aku main, okay, meriam bulu ni. Aku main dekat kampung bapak aku, kampung Senggi. Bukit Senggi. Sebab aku baru balik kampung, kita mana tahu bila dia buat. Yeah, so aku datang dia dah siap. So aku main dekat sebenarnya aku datang tengok je. Tu sekejap lagi dia kata macam, bakau lah. Macam aku pun belasah je. Tapi kalau macam yang proses buat tu, yang dia macam meriam buluh tapi aku buat guna besi lah. Tiang besi tu. Tiang besi pun rimbat kau tahu tak? Dulu ni aku buat kat Kelang tau. Kawan-kawan budak kampung aku semua pun menjemajal kau tahu tak? So masa tu macam, jom lah kita buat meriam. Tu macam, mana cek besi tu? Masa tu kita orang ingat nak rembat signboard punya tiang tau. La ilaha. Tapi signboard punya tiang kecil tau. Tu macam, kata kecil lah sial. Lepas tu lah Anad, kalau kau rembat signboard punya tiang, orang kampung tak ada signboard lah sial. Gila lah Anad, katakan kalau aku orang luar datang kat situ, signboard tak ada baby. Dah lah time tu tak ada waste. Sialah Jack. So masa tu aku ada kawan aku ni, dia orang adik-beradik. Dia tiga beradik tau, tiga beradik ni memang bajal lah. Okay, dia punya abang tau cakap dengan aku. Cakap dekat belakang tu ada taman perumahan tu. Kita gembat satu dia punya tiang pintu lah. Lepas tu kita orang pergi tau, lepas tu petang pergi. Bersusah payah ke nak mencabut. Last-last ada satu yang belum pasang tau. Jadi lama ke kita nak try cabut. Try fikir-fikir macam mana nak cabut ni kan. Semua. Nak dekat satu jam ke last adik dia jumpa. Cakap ni belum pasang lah. Baik angkat ni ya. Cakap angkat. Tengah tengah angkat tu, jadi ada Indun nampak saya dekat jauh lah Anad. Lepas tu kita orang bawa usung tiga orang tau, usung. Gembat juga? Haa, gembat. Gembat tak gembat. Aduh. Usung, masa tu kawasan rumah aku tu masih ada hutan tau. Sebab rumah yang aku duduk ni dia macam hutan. Ada part yang dia dah lapang tau tu buat rumah. So aku nak pergi rumah tu aku masih cross hutan. Aku masih cross hutan lagi tau. Lagi masuk hutan. Lama juga sebab lepas tu mula-mula kita orang ingat kita orang hampir ditangkap. So aku lepas, kita orang lepas yang tiang tu. So kita orang lari je. Tapi bila dah lepas tiang tu semua dah lari pecah. Aku dah terus lari ke arah rumah. Yang seorang dah pergi sungai. Yang seorang dah pergi panjat atas pokok tu. Lah Anak ni penjenayah meriam babi. Ni penjenayah meriam babi. Pala botak dia. Habis main lah meriam tu, dapat main lah. Lepas tu, lepas kita orang dah selamat. Kita orang pergi balik, aku tak ingat sama ada esok atau lusanya. Kita orang plan, memang plan tu start jalan. Tapi macam fikir kan, macam nak mana nak cari tiang besi kan. Tu macam, kita try lah pergi part itu air. Mana tahu kan, dia tak angkat ke kan. So pergi, rupanya memang betul dia tak angkat tiang tu. Habis kita orang pun angkut lah balik. Angkut, lepas tu tebuk lah apa benda semua. Susah payah agak, bayang kan, seorang rendah lah kan. Nak menebuk tiang besi apa semua. Tu pergi beli kabait apa semua. Lepas tu bakar lah. Apa bakau meriam tu pun ada tajiri juga masa bakau tu. Kita orang yang member aku bangang ni, aku tanya, kita nak pasang kat mana tu? Pasang belakang rumah aku ke. Tu aku cakap, kan mak kau bising kan. Kan tak apa, kita jauh kan sikit. Okey, lepas tu aku cakap, lantak kau lah pasang. Oh buat main.
Gong. Lepas tu kan, mula okey. Lepas tu kata, eh tak kuat tu. Tambah lagi. Kali ketiga, bergegar tau. Lepas tu, mak dia keluar. Mak dia maki kita orang tau. Lepas tu aku macam, eh dah bodoh tak payah main lah. Kan aku takut lah sebab, yelah, apa, dah sampai mak dia kan. Mak dia dah maki aku apa semua. Aku tak nak main. Habis lah Hanat ni, dia degil juga tau. Kita tak apa main-main. Aku terus tak campur. Aku cakap, ini mesti kena main ni kan. Sebab aku pula tahu family macam mana tau. Okay, so aku dah duduk jauh tepi. Dia dua beradik ni. Dia tunggu, lepas tu dah tutup. Kan memory aku tutup semua. Habis sampai time nak bakau, dia bakau gedegang. Dia gedegang tu, dalam masa yang sama, kayu buruti aku dekat kena belakang badan dia. Siap, bapak dia dah balik anjing. Kan, bapak dia dah libaskan dengan kayu buruti. Sial, kalau gotan ke apa tadi pinggang mungkin lagi kayu buruti. Sial, oi aku tengok aku tak beranjak dengan aku lari lagi. Aku lari sial. Kalau kau tunggu tu, silap kau kena sekali tu. Ya yes, sial. Aku cakap, oi aku terus lari sial. Aku terus lari masuk kebun pisang lah. Aku cakap, babi lah. Walaupun masa tu dah malam, well, aku lari je nak selamat ni. Walaupun aku takut, aku penakut. Tapi disebabkan kau dah takut dengan bapak dia tu, dengan kayu buruti, aku cakap masuk kebun pisang, mana lampu semua. Aku kedah je. Aku cakap babi lah cian ni semua. Tapi time raya tu lah yang apa, pengalaman-pengalaman kita yang ni kan, yang tinggi kita tak boleh lupa. So apa, pengalaman aku dia banyak benda jahat ni. Aku rasa paling jahat aku buat pun, aku pau budak mengecun lah kot. Faham. Pasal aku buat pelita kat situ kan, budak-budak datang kan. Aku nak cerita tau, aku boleh cerita banyak lagi. Tapi tu lah, dia macam keluarkan air pula ni. Macam kau pau tau. Kita orang curi babi. Curi mengecun budak? Tak. Ada satu kedai ni, kita orang tahu dia jual mengecun. Dia memang jual mengecun lah. Dia macam kedai runcit, tapi yang jenis kecil macam koperasi ni tu. Kau tahu tak koperasi yang kecil tu kan, macam sebiji je. So kita orang tahu dia jual mengecun. Memang kita orang pun beli kat situ. So Mak Andi ni memang aku cakap, kata ke seorang dah, tak ada duit tau. So macam, aduh, apa tak ada duit tu nak mencun tapi nak main mencun. Macam mana kan? Lepas tu, yang mengajaunya aku juga sebenarnya. Kita buat macam mana tau, kita masuk, kita buat distraction. Tapi kan, sambil-sambil kau cerita ni, tangan ni jalan ni. Kau faham tak? Tangan dah tarik. Macam tu lah, gimana? Lanat, lakasan di papel siya. Ya, distraction bagai, siya ada plan babi. Pada otak dia. Tak, itu kisah lama lah. Korang jangan ikut. Sebab apa, kalau yang mana kawan-kawan lama aku tu, dia tahu lah gelaran aku apa. Apa Jack gelaran kau? Kau tahu kenapa nama aku Jack? Kenapa? Okay, kau pernah tengok Jack Sparrow? Okay. Kau tengok apa tangan dia macam ni? Pencuri lah. Kau tengok tangan dia macam mana dia punya. The Curse of Black Pearl, cerita first kali. Kan masa dia sampai kapal tu, dia bagi 3 sen supaya lupakan nama dia. Dalam dia berjalan, dia gembat duit orang tu. Faham tak? Dia panjang ya kan dia. Itu yang kau dapat nama Jack tu? Yeah. Lanat. Dapat nama daripada pencuri, babi. Sebab, okay. Tapi ni dulu tau. Sekarang kau jangan takut lah. Macam dulu, dia orang tak percaya kalau aku keluar kedai tu tangan kosong. Dia orang tak percaya ke? Weh. Sebab aku kadang memang aku tak curi pun. Tapi dia orang ni punya tahap, dia orang macam, kau jangan bohong sial kau. Dia orang kan check poket aku lah, beg aku macam, eh babi aku memang tak curi sial. Dulu aku tak tahu, kat MPDP tu aku relax ke? Dulu kucing apa kat MPDP? Macam dulu kan aku budak grunge kan. Aku pernah satu hari tau, aku gembak ukuk tau. Okay, aku gembak ukuk. Aku gembak ukuk dekat yang best ni, aku kan gembat kat orang. Bukan gembat kat kedai tau. Aku gembat kat orang, kau tahu tak? Kau gembat kat orang? Maksudnya kan, okay, orang tak kenal, kau tengah jalan dekat DP, aku gembat dekat kau. Sial. Sebab aku, okay, aku punya teruk dulu. Aku sampai tahap aku nak cabar diri aku. Macam aku selalu rembat dekat kedai, dekat bandar. Cabar diri. Kau ingat achievement ke apa sial? Aku macam agak macam benda tu achievement. Macam aku nak try satu kali, aku nak rembat daripada orang yang bergerak. Kan selalu kita tengok movie kan, tengah sambil jalan penyelok saku lah. Dia senuk kat saku kan. So aku nak try. Yelah ni, korang jangan tengok movie banyak-banyak kan. Korang jangan ikut tau. Jangan ikut. Tapi ni dulu lah perangai aku. So aku ada perasaan mamat ni, dia isap Marlboro Light tau. Masa tu aku macam, ush baik kat Marlboro Light kan. Lepas tu pula aku tahu Marlboro Light lah antara rokok kesukaan aku. Sebab dulu kat Cobain pun isap Marlboro Light. Ni mana eh. So aku macam, ush baik ni kan. So aku follow brother ni tau. Bayang aku pergi town tu, member aku semua kita wayang pergi main game kan. Dulu ada arcade apa semua kan.
Aku tak ada, aku follow brother ni kan. Aku cari fikir macam mana aku pergi town nak main, nak mencuri babi, pergi town nak mencuri. Ada misi. Kan? So aku follow, aku follow brother ni. Sampai satu tahap ni, aku rasa time tu paling terbaik aku try out. Masa tu DP kat atas, yang part yang ada subway. Mm-hmm. Dulu tak ada. Dulu tak ada, dulu lapang. Ah, dulu lapang yang ada tiang-tiang tu. Si ada eskelator tu. Ah, yang ada tiang-tiang tu. So kan dulu budak-budak lepak atas tu. So brother tu dia memang tengah lepak atas tu, tengah isap ukur. So aku pun macam kan tiang, dia duduk sini. So aku duduk kat belah sini. So aku macam duduk kan, fikir tu dia letak, sebab aku nampak dia letak tepi. Sebab tu aku duduk situ. Aku macam nak try tarik, tak boleh sign. So aku tarik-tarik. Aku tarik-tarik memang selamat. Masa aku nak turun tu, dia cari. Lepas tu dia pandang aku, dia terus kejar aku anjing. Kejar aku siap bastard, siap bastard. Atau aku terus lari, aku lari turun. Aku lari turun, aku terus lari pergi toilet yang kat tengah-tengah tu. Aku lari toilet tengah. Aku lari toilet tengah. Lepas tu aku rasa dia tak tahu aku masuk toilet tu. So aku macam tunggu, tunggu-tunggu aku keluar. Aku keluar. Kejap lagi jumpa balik. Aku jumpa balik, aku masa tu dah kat luar. Aku terus lintas pergi MP tau. Kan dulu naik bas, kena tunggu belakang MP kan. So aku lari masuk MP, aku pusing-pusing MP. Tu aku cakap, aku balik lah terus kan. Aku terus pergi belakang MP. Kebetulan lah bas pun datang. Aku pun terus naik, terus bayar. Okay, ni paling kelakau. Okay, masa tu memang luck aku lah. Brother tu dapat naik bas tu, kau tahu tak? Tapi bas tu penuh. Masa zaman-zaman naik bas, bas penuh gila, padat. Dia memang berdiri tu, kau nak ke belakang tu memang susah sebab dah padat sangat. Sebab dulu tak ada PKP, tak ada COVID. So boleh lah. Tak ada, memang dulu tak ada social distancing, tak ada lah. So memang rapat padat. So brother ni tak boleh nak ke belakang. Aku kat belakang. Dia dekat pintu depan tau. Aku macam, dia nampak aku, dia pandang aku tau. Aku macam buat tahu kan. Aku macam babi, macam mana aku nak lari ni kan. Sebab dia satu bas ni. So aku macam fikir, sambil-sambil tu aku menyelit-nyelit supaya aku boleh duduk depan pintu. Sampai JMC, pintu tu buka je. Pow, aku terus lari, lari pusing-pusing. Sampailah aku last-last kali aku sampai kat Tesco. Aku, maknanya dia tak nak pakai jauh aku. So kat situ aku sama demi sekotak Marlboro yang tak sampai sekotak pun. Kau tahu tak? Bodoh, sial. Itulah benda paling bodoh sial aku pernah buat, kau tahu tak? Jadi itulah pengajarannya. Itulah pengajaran. So janganlah mencuri. Kalau dah kena, kau kena tibai, man. Memang kena tibai kat situ. Kalau kena cakap kat situ. So jangan buat. Tapi start daripada situ, itulah antara punca. Aku stop tu. Sebab aku rasa trauma lah benda tu. Macam, sial. Sebab kenapa aku tak berhenti sebelum tu? Sebab kau tak pernah kantoi. Kau tak pernah. Lama ke aku buat benda tu? Almost 4 tahun tak pernah kantoi tau. So aku bila dah sampai satu time tu, bila kau dah terkena tu, kau trauma, kau takut. Sebab kau bukan kena kejar sikit-sikit daripada DP ke MP sampai ke Melaka Sentral sampai Tesco, man. Kita babi jack. Demi sekotak ukuk yang tak cukup pun sekotak dah setengah separuh pun. Baru-baru baik kau pergi beli je, bukan tak ada duit pun tu. Dia cuma masa tu aku fikir macam, okay, benda ni achievement aku tak nak buat ni. So aku nak try. Bila try tak jadi pula, mampus. So kat situ aku macam stop lah, macam tak boleh. Kena kejauh tu lah kan. Dah kena kejauh cakap tak boleh lah. Stop lah. Lepas tu bila dah membesar tu macam fikir, macam kita dengar-dengar ceramah kan, macam tak baik macam ni. Maknanya sebelum tu kau tak pernah dengar ceramah? Kau nak cakap sebelum tu tak ada lagi unsur-unsur ceramah dalam hidup kau? So, macam mana boy? Aku rasa kau punya pengalaman ni is something different. Tapi aku tak rasa benda ni tak dilalui oleh semua orang ni. Sebab kalau kau boleh buat, tak mustahil untuk boleh buat. Tapi okay. Kat sini aku nak share, orang kata aku nak cakap ni kira pengajaran. Aku share ni bukanlah kita nak tunjuk aib ke apa tau. Tapi kita nak bagi tahu sebenarnya benda tu tak bagus lah. So korang janganlah mencuri. Betul. Sebab benda tak elok. Lagi satu, benda yang paling penting sebenarnya kalau korang nak tahu is jangan sesekali terpengaruh dengan movie. Apa movie tu dia berlakon. Jangan kau buat betul-betul. Kau tengok movie apa je? Kau tengok movie apa? Masa tu dulu masa aku darjah 5 darjah 6, aku tengok cerita The Italian Job. Ya, Hana. So, start tu lah aku into ini barang tau. Kalau sekarang ni kita ada macam Money High. Kalau dulu Italian Job. So, aku terpengaruh dengan style-style ataupun skill-skill macam selalu orang mengumpat, dia macam mengumpat yang
pergi datang buat pistol tu macam ugut-ugut kan, kekerasan kan. Macam ni dia masuk, dia keluar tapi barang hilang. Dia masuk, dia keluar tak ada apa-apa pun. Orang pun tak sedar tu barang tu hilang. So aku macam ui power sel. So tapi aku nak beritahu kat korang, movie tu dia berlakon. Kalau dia masuk penjara pun, lepas dia berlakon dia keluar balik. Tapi kau kalau kena tangkap dia sepak betul-betul tau. Ya, yeah, kalau kau kena dekat situ jahanam lah, jahanam. Tapi aku percaya satu benda ni aja. Pengalaman mengajar kita. Pengalaman sangat-sangat mengajar kita, dan apa benda sekalipun yang kita buat kan, apa benda sekalipun yang kita buat, tak kisah baik ataupun buruk kan, kita tak mengharapkan balasan. Tapi setiap apa benda yang kita buat, baik ataupun buruk, dia akan ada balasan. Yes, betul. Dia satu lagi kalau cerita pasal balasan ni kan. Okay, bagi aku, dia memang kau tak kena sekarang. Macam contoh perbuatan kau. Contoh aku buat tadi kan. Mungkin aku tak kena, balasan tak kena pada aku. Contoh aku dah kahwin ke. Kan? Maybe kena dekat anak aku ke. Tapi aku rasa kau kena, Jack. Tapi aku rasa kau dah kena. Aku sebab apa? Sebab kau jalan naik motor time tu tak ada lampu. Betul kan tu? Sebab time tu jalan motor tu. Nah, jahanam semua. Aku rasa mungkin sebab tu lah gigi aku bersepai tu. Aku rasa sebab tu lah. Tak dapat kena sepuk time tu, kena sepuk dia jalan. Kan? Ui, betul lah eh. Sebab tu aku percaya setiap benda yang kita buat ni akan ada balasan. Tak kisahlah baik ataupun buruk kan. Kalau kau dapat, kau buat perbuatan baik, kau tak boleh mengharapkan balasan. Sebab nanti kau jadi tak ikhlas. Tetapi satu hari kau akan ada balasan. Tapi kalau kau buat sesuatu yang jahat, kau mungkin tak dapat balasan time tu. Kemudian naik kau tetap akan dapat balasan. Betul. Sebab dia akan rotate kat situ je kan. Faham. Okay, satu lagi aku rasa antara kesimpulan ni, sebab aku tertarik dengan kau punya quote tadi. Family first, friends forever. Before ni, ni before tau. Ni aku semua cerita benda-benda yang dah lama tau, dah lepas, bukan yang sekarang aku lah. Before ni aku ada prinsip di mana, okay, aku nombor satu bukan family, bukan kawan. First, kerja. Aku akan pilih kerja dulu, tapi nombor dua kawan. Okay. Nombor tiga family. Aku terbalik. Dia bukan apa tau. Memang dengar macam bapak aku hajar kan. Kenapa aku cakap macam tu, aku cakap family nombor tiga. Memang aku boleh cakap, okay, aku letak family first. Tapi kau tak boleh tipu hati kau. Tengok sebenarnya pangan kau ni macam mana. Kau lebih seronok dengan kau. So sebab tu aku real eh. Sebenarnya dalam hati aku yang betul-betul real, dalam hati aku sebenarnya aku letak kerja nombor satu. Kawan nombor dua, family nombor tiga. Tapi bila kita dah meningkat dewasa ni kan, sekarang aku faham lah. Sekarang aku dah faham, okay, kenapa kita kena letak family first. And then baru lah kawan-kawan, kerja apa semua. Tapi aku tak boleh tipu. Sampai sekarang aku masih lagi meletakkan kerja tu nombor satu. Tapi okay, cuma bezanya family tu nombor dua pula. Kawan nombor tiga. Pada aku, quote tu aku pegang sebab aku faham bila waktu kita cakap kerja kita dulu. Bila aku pentingkan kerja aku apa semua, berbalik kepada tujuan asal aku kerja adalah untuk family. Jadi bila quote tu datang, family first, friends forever, is when apa-apa jadi sekalipun, family aku dulu lah. Family aku dulu sekali. Macam contoh kita celebrate raya ke apa kan. Aku utamakan family aku dulu. Spend masa dengan dia orang dulu. Tak perlu lama macam mana kita spend dengan kawan-kawan kita pun. Dan dia tak semeriah macam mana kita lepak dengan kawan-kawan kita pun. Tapi tetap kita ada dekat situ. Dan aku cakap friends forever sebab letaklah aku kat mana sekalipun kan. Aku takkan boleh hidup kalau tanpa kawan-kawan. Macam itu. Bukanlah aku cakap aku tak boleh hidup tanpa family. Family is family lah. That is a different matter lah. Tapi kalau buat kawan ni, tak ada kawan aku tak boleh hidup tu. Kalau tak ada kawan aku tak ada kat sini kot agaknya. Okey, faham. Ya memang lah. Penting tak kalau kawan-kawan, sebab kadang ada benda yang kita tak boleh cerita dengan family tau. Betul. Itu sangat betul. Kadang ada benda kita kena cerita dengan kawan kan. Takkan kita cerita dengan family, kita kena tengok pon. Babi lah. Ada korang ada cerita macam itu? Korang ada? Mak, apa dia? Nyanyi tengok pon. Tak kena rembat dengan mak kau. Saya dengan kawan kan. Mat, nyanyi aku tengok pon Mat. Weh, website mana? Itu contoh. Faham. Itu contoh. Aku terkejut benda tu. Sebab aku tak pernah terfikir pula idea. And cerita dengan mak, hari ni tengok pon. Part tu aku terkejut. Itu contoh. So macam aku nak cakap tadi, tadi tu betul kan, kawan tadi tu. Cuma satu yang paling penting, kawan ni yang berkualiti lah. Maksudnya, memang kawan semua orang boleh kawan, tapi kadang kita nak bercerita tu kena tengok juga. Kawan yang berkualiti, dia akan bawa kita naik atas tau. Betul, tak kisah dengan apa cara sekali pun lah. Sebab aku
cakap real ya. Ada juga kawan yang dia dah memang menurun. Dia tarik. So kita lepakkan dia, dia pun tarik sekali kita menurun. Faham tak? Bukanlah kita nak merendahkan orang. Sama ada engkau yang bimbing dia ataupun dia bimbing kau. Betul. Supaya grow lah. Contoh kata, kalau dia menurun, kau tarik dia naik. Ataupun, tapi kau jangan lah engkau pula ikut dia turun. Macam tu lah. So itu lah bagi aku lah pengajaran untuk hari ni. Kawan yang baik adalah kawan yang menegur kita dengan cara yang kasar lah. Betul. Dia kalau ataupun ataupun lebih bahasa mudahnya, kawan yang baik adalah kawan yang menegur kita dengan cara yang kita tak suka. We have to face the truth lah. Bila kawan baik ni walaupun dia tegur kau hajar gila ni kan, kadang macam sial punya mulut, tapi benda tu yang buat kita berfikir tau. Betul, balik betul. Tu kan memang kau marah time tu kan, kau macam bergaduh bertekak kan. Balik tu kau fikir betul ke sial ni cakap kan. Macam tu lah. Ini juga terletak kepada diri sendiri lah. Sama ada kau nak menerima ataupun engkau being denial in your ego lah. Faham. Ingat ayat-ayat DJ ego ni. Ego is ego. Korang boleh ada ego, ada something good tentang ego. Tapi kau kena tahu satu benda, muncul kemenangan bila terhapusnya ego. Tak kisahlah kemenangan itu bersama dengan kawan-kawan ataupun diri kau sendiri. Wah, aku cakap kau. Nampak? Wah. Ayat DJ radio, nampak? Lagu Malik tu. Lagu Malik. Bukan Malik ni bukan Malik Bukit Lintang. Yalah. Okay, so okay. Aku rasa sampai sini je kita punya borak kali ni. So korang, kalau korang nak kita orang share apa-apa atau nak kita orang cerita apa-apa, borak apa-apa, korang boleh tulis kat ruangan komen. Dan juga kalau korang nak kita orang jemput siapa-siapa untuk borak dengan kita orang, korang pun boleh tulis dekat ruangan komen juga. Dan untuk korang juga yang mana tengah tengok sembang kencang sekarang ni, kita nak beritahu dekat korang, kita ada macam Jack cakap tadi, kita akan invite kawan-kawan kita yang terdekat. Antaranya kita ada, maybe kita akan panggil ayam, kita mungkin akan panggil balau. Dan kalau ayam dan juga balau tengok video ni ingat korang bakal dipanggil. Pastikan jadual korang free dan betul. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, Acap, siapa lagi, member aku Chon, Ayi, pelawak-pelawak, kita akan panggil. Kita akan panggil dengan bayaran yang murah. dah apa kita gerak dulu kan? Okay. So kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.